peralatan BPJS untuk peralihan jual beli, menurut kami tidak mempersulit, karena asumsinya masyarakat itu sudah mempunyai kartu BPJS. Justru ini sebetulnya lebih menertibkan agar masyarakat mempunyai kartu BPJS. Itu juga untuk jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan mereka sendiri ya. Dengan adanya kartu kesehatan, mereka pun nanti dengan sendirinya terbantu dalam hal ada keluhan sakit dan sebagainya. Kalau untuk persyaratan pertahanan itu jadi menyangkut persyaratan BPJS itu, kami cuma menjalankan instruksi Presiden 1/2022 itu. Persyaratan peralihan hak atas tanah melalui jual beli itu, satu, mengisi formulir pendaftaran, dua, melampirkan asli sertifikat, terus melampirkan akta jual beli untuk oleh PPAT notaris, melampirkan pajak penghasilan, melampirkan DPHTB. Terus ini kalau untuk BPJS itu penambahan satu persyaratan. Kalau persyaratan yang umumnya seperti saya sampaikan tadi, KTP penjual, suami istri, dan KTP pembeli. Poinnya dia harus mendaftarkan BPN itu harus punya akta jual beli ya, dipenuhi DPHT. Itu peralihan jual beli itu kurang lebih dalam satu bulan 100-150. Itu pun kebanyakan untuk perumahan-perumahan subsidi, Mbak. Yang kita layani sebanyak itu 100-150 berkas. Kan kami dengan adanya program persyaratan BPJS ini, kami mengharapkan masyarakat juga lebih antusias untuk mengurus kartu BPJS bagi mereka yang belum punya, karena ini menyangkut instruksi Presiden yang harus kita jalani. Pihak kementerian menjalankan instruksi Presiden ini, ya kita yang di daerah juga harus mengikuti satu perintah komando dari atas.